numpang sempet. Kalau lewat pelabuhan macet. Kiri nan, kiri. Lurus ya. Mobil putih maju. Motor maju. Geser lagi motor.
buat tontonan, malah buat jadi tontonan. Dan ke kiri, kiri dan kiri dan kiri, kiri ada pohon. Kiri, 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 kiri. Tapi terlihat dan posisinya dia di kanan kemudian Jen. Mungkin dan dari belakang bisa dan muter dan muter ke kiri. Situasi kebakaran Masjid Raya Jakarta Islamic Center menggunakan Bronto Skylift.
dioperatori oleh di ketinggian 35 meter mungkin kita sudah mulai bisa langsung operasi, Komandan. Izin melaporkan dari JIC Jakarta Islamic Center 65 unit dari Bronto 76 dari Jakarta Pusat. Situasi masih menyala di kubangan atas, di kubah-kubah samping-samping atas masih menyala. Sekarang kita proses pemadaman melalui atas dengan Bronto Skylip milik Pemadam DKI Jakarta Pusat. Laporan terkini, terima kasih buat rekan-rekan. Semoga hati-hati. Ini kita kenapa nih, Pak? Posisi saat ini sudah menangis deras nih, cukup deras ini. Jadi kita harus jongkok karena di ketinggian ini takut ada kendala pada sensor dan untuk kilatan petirnya, Pak. Oh gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oh iya, siap. Mana? Bukan sini, bukan sini, Mas. Di bawahnya kayaknya. Tir, di sana kali. Mana? Tengah. Ini ya. Bukan, Mas. Oh iya, benar-benar itu, benar. Benar-benar. Kubang. Ini yang jatuh tuh kubangnya tuh. Iya, tapi kita ngeliatnya bukan dari sini. Oh, di bawah. Iya, di bawah, ayo. Situasi kubah dari masjid. Yang terbakar. Ini mimbar. Pemadaman sudah padam. Situasi terakhir saat ini aman terkendali. Dan masih ada yang pendinginan, petugas dari Jakarta Utara.